Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BPTTG. Berjumpa lagi nih di podcast Teknologi Tepat Guna Disperindak DIY Guneman Migunani. Obrolan singkat syarat manfaat. Dan kali ini masih ditemani lagi sama saya Febrilla untuk membahas terkait tema pemanfaatan potensi lokal dengan teknologi tepat guna. Dan untuk itu kita bisa menelik ke belakang dulu ya, seperti apa sih sebetulnya data angka kemiskinan secara garis besar yang ada di Yogyakarta ini. Oke, yang pertama-tama kemiskinan itu masih menjadi permasalahan utama di DIY. Menurut data tahun 2019, tingkat kemiskinan di DIY berada pada angka 11,44% pada bulan September 2019. Namun, angka ini masih lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional yaitu 9,22%. Nah, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ini. Salah satunya dengan pengelolaan sumber daya lokal yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, dan BPTTG Disperindak juga telah berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan TTG dalam pengelolaan sumber daya lokal, terutama pada industri kecil menengah untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan efisiensi produksi IKM. Nah, untuk membahas tema ini lebih lanjut mengenai pemanfaatan lokal, pemanfaatan potensi lokal dengan teknologi tepat guna, saya sudah bergabung bersama dengan para teman-teman di sini. Ada dari anggota DPRD DIY, Bapak Heri Dwi Haryono. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kabar baik? Salam sehat. Oke, sehat ya, Pak. Berarti siap. Selanjutnya, narasumber kedua kita ada Prekayasa Pertama BPTTG, Bapak Ari Setiawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Oke, sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Oke, nah yang terakhir ini, ada dari pihak akademisi, yaitu dosen jurusan teknologi pangan Universitas Ahmad Dahlan, Ibu Ika. Selamat sore. Halo Ibu Ika, ya. Baik Bu? Alhamdulillah. Oke, sepertinya suasana di sini sudah mulai menegang. Okay. Oh. Kita cairkan kembali dulu ya, kita membahas terkait dengan sumber daya manusia maupun sumber daya alam lokal yang ada di Jogja. Mungkin pertama-tama saya bisa ke Bapak Heri terlebih dahulu nih Pak. Sebenarnya apa saja nih Pak? Saya ingin tahu dong program-program yang telah dilakukan oleh DPRD DIY maupun Pemda dalam mengelola SDM maupun SDA yang ada di Jogja ini. Terkait dengan program yang sudah digulirkan, artinya kan sudah dilaksanakan di pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kan banyak, artinya kan sudah banyak hal dilakukan untuk mensupport bagaimana kekayaan kita, baik kekayaan dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi sumber daya alamnya. Pemerintah tidak kurang-kurangnya memberikan support terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang ada di masyarakat, bagaimana mereka bisa menjadi lebih cerdas, bagaimana mereka bisa menjadi lebih bisa menangkap peluang dengan berbagai macam kegiatan sosialisasi umpamanya, atau dengan kegiatan yang namanya pelatihan umpamanya, itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Bahkan pendampingan itu juga sudah dilakukan, termasuk juga di dalamnya bantuan modal. Oke. Itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, melalui katakanlah kegiatan-kegiatan UMKM. Okay. Itu juga sudah dilakukan. Kegiatan para petani juga sudah disupport melalui Dinas Pertanian. Apa kemudian dari Dinas Perindustrian tidak mensupport melalui pelatihan-pelatihan terkait dengan pemanfaatan teknologi yang dimiliki mamanya. Kemudian terkait dengan apa yang ada di alam sekitar kita. Kita ini memiliki sumber daya alam yang cukup luar biasa. Iya. Itu di sisi pantai selatan kita bisa membayangkan betapa besarnya kekayaan laut kita. Iya. Ada Gunung Kidul, ada Parang Tritis. Nah, banyak ya. Panjang laut kita berapa? Itu berapa titik pelabuhan kita?
yang bisa kita garap umpamanya. Nah, apakah kita tidak hadir di sana? Kita sudah hadir di sana. Karena yang kita supportkan, kita dorongkan kepada pemerintah, pemerintah harus hadir dimanapun. Masyarakat itu, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, bisa menikmati kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 13-12 terkait dengan keistimewaan kita. Jadi kita selalu berangkat dari hak yang luar biasa yang kita miliki. Hak istimewa. Hak istimewa ini kan untuk kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, berangkat dari situ, maka kemudian pemerintah punya kewajiban memberikan dukungan. Itu baik dukungan untuk menjadi cerdas, untuk menjadi pintar, untuk bisa menangkap peluang, juga untuk bisa memanfaatkan apa yang dimiliki kekayaan alam kita. Kan artinya di sana juga sudah pemerintah juga sudah turun tangan untuk itu semua. Dari sisi pemanfaatan teknologi, apakah pemerintah diam saja? Enggak juga. Pemerintah juga sudah melakukan banyak hal yang saya tahu gitu loh. Yang saya tahu sudah banyak hal dilakukan. Kita punya kekayaan alam yang namanya rempah-rempah namanya. Apakah Dinas Perindustrian diam? Tidak. Pendampingan kepada bakul-bakul jamu sudah dilakukan namanya. Kemudian kita memiliki kekayaan yang lain, hasil bumi, Polowijo namanya. Bentuk pengolahannya seperti apa? Dinas Perindustrian juga yang saya tahu sudah membantu untuk apa mendampingi pembuat keripik, untuk mendampingi pembuat apa olahan-olahan yang lain dengan teknologi yang mereka miliki kan begitu. Saya kira itu kurang lebihnya gambaran yang sudah kita lakukan, tetapi yang paling penting kita ketahui bahwa semua sudah dilakukan oleh pemerintah, walaupun mungkin kesempurnaan itu belum belum bisa kita wujudkan, tetapi paling tidak supporting kita gitu, itu sudah kita lakukan, baik itu melalui dana ya keistimewaan kita, melalui APBD kita. APBD ada APBD provinsi, ada APBD kabupaten, belum lagi kemudian suntikan-suntikan dari pemerintah pusat. Sudah kita upayakan semua untuk itu kan. Oke, dan untuk bentuk realisasinya juga ada salah satu program dari BPTTG ini ya, Mas Ari, yaitu dengan memberikan pendampingan terkait dengan teknologi tepat guna ya. Iya. Untuk sumber daya lokal. Mungkin bisa dijelaskan Mas seperti apa sih program ini? Iya, mungkin sebelumnya saya beri ke teknologi tepat guna dulu ya. Kemungkinan ada beberapa sebab yang menyebabkan teknologi tepat guna itu belum dimanfaatkan. Yang pertama mungkin memang belum ada. Oke. Kalau memang teknologi belum ada kan ada PR bagi kita untuk menemukan teknologi itu. Okay. Dan saya yakin dengan SDM ya di Yogyakarta itu kan sekian banyak universitas, sekian banyak mahasiswa, pasti mereka bisa untuk menemukannya. Tergantung kreativitas mereka, dan itu mungkin kerja bareng ya, tidak hanya teknologi gitu. Untuk itu yang kita kedua, di sini ya. Yang kedua mungkin dari teknologi yang sudah ada, tapi informasi itu tidak sampai ke mereka. Oke. Okay. Nah, itu tadi dijelaskan ke dari Bapak Heri, ada sosialisasi ya Pak. Sosialisasi, terus pendampingan itu salah satu cara untuk mengenalkan teknologi itu. Oke. Okay. Ya. Yang kelanjutnya adalah teknologi itu ada, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke. Okay. Nah, itu peran kita di BPTTG. Di kita bisa memperkayasa ataupun membuat suatu alat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebanyak juga suatu apa ya bantuan atau apa itu pada akhirnya cuma mangkrak karena tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, okay. Jadi di kita harus akhirnya membuat suatu alat itu benar-benar sesuai yang dibutuhkan. Baik dari segi kapasitasnya, mungkin alat itu ada dan ukurannya besar. Dan untuk mengoperasionalkannya itu karena mungkin mereka baru awal ya, awal IKM, suatu IKM baru awal memproduksi, dan ketika mereka diberikan alat yang besar itu kan ongkos produksinya juga besar. Nah, itu yang tidak kurang tepat ya. Nah, selanjutnya tugas kita di situ,
kita harus merekayasa alat yang benar-benar dibutuhkan oleh mereka. Dan sebisa mungkin ini mereka bisa menggunakannya ya. Iya. Yang mana berarti harus sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Nah, salah satu sifat dari teknologi tempat tinggal adalah mudah, mudah dioperasionalkan, harganya juga murah. Dari segi apa harga dari pembuatan juga murah. Kemudian dari tingkat kesulitan juga teknologi sederhana. Jadi siapapun bisa mengoperasionalkan, tidak perlu istilahnya harus berpendidikan tinggi juga tidak. Terus itu mudah direplikasi. Jadi siapapun bisa membuat itu. Oke. Okay. Apa sih Mas salah satu contoh sederhana gitu teknologi tepat guna yang paling sederhana dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat? Paling sederhana adalah ketika mungkin di dari segi teknologi pertanian ya, mungkin dari kita lihat di komunitas jagung ya. Dulu pada awal ketika masa panen, ketika mereka harus memimpin jagung, ada yang pertama pakai tangan gitu. Tapi bisa dibayangkan berapa lama yang dibutuhkan nanti akibat yang di tangan itu seperti apa? Ini jadi tayang. Kapalnya banyak. Apalagi sekarang ya. Terus dari mungkin keterbatasan itu mereka timbul ide ya. Kemudian mereka berusaha membuat alat pemimpin jagung dengan menggunakan ban. Sebenarnya sudah teknologi sederhana ya, tepat guna juga. Tapi masih dioperasikan dengan tangan, manual. Nah, dari segi itu, mungkin mereka juga, oh ternyata walaupun pakai karet juga lebih lama dan butuh waktu yang, apa, tenaga yang lebih banyak. Kemudian timbul lagi ide. Mereka menggunakan, istilahnya, dari ban tadi dililitkan di kayak balok kayu apa kayu nih nanti digerakkan dengan mesin. Nanti tinggal dia taruh di situ dan jagungnya akan terpipil seperti itu. Yang lebih modern lagi itu ada mesinnya untuk pemilih jagung itu. Contoh sederhana dari apa teknologi berguna dari yang manual sampai yang ini saya tahu ya apa yang disampaikan Mas Hari di apa di lingkungan pedesaan kampung nun jauh di sana gitu, di wilayah gunung gitu kan. Nan jauh di sana. Ini boleh ikutan rumus ya kayak yang disampaikan Mas Ari tadi terkait dengan pipil jagung gitu. Dalam satu jam orang kalau mungkin dulu pipil mungkin dapat hanya sekitar 5 kilo atau mungkin apa tidak lebih dari 5 kilo saat dalam satu jam. Sekarang dengan peralatan yang sangat sederhana, gitu, ada kawan itu bisa membuat dalam satu jam bisa pipil sebanyak kurang lebih 1 ton. Wow, gitu. Masif sekali. Alatnya seperti apa? Sangat sederhana sekali, hanya menggunakan drain bekas, kemudian dicoak, gitu, dilobangi, kemudian dalamnya dikasih gigi-gigi, gitu, kemudian digerakkan dengan bisa dengan apa ondelan tangan bisa dipakai mesin. Nah kalau bisa mencapai 1 ton berarti digerakkan dengan mesin penggerakan gitu. Ini sesuatu yang murah tetapi manfaatnya cukup luar biasa. Dan kebetulan masih adik saya sendiri yang bikin kan gitu, yang promosi. Tetapi ini masih ada apa dan kalau boleh saya sampaikan ke Mas Ari juga mungkin belum menangkap bagaimana memanfaatkan limbah kemudian menjadi barang yang sangat eksklusif untuk sapu namanya. Jenengan mungkin belum berso terkait dengan itu gitu. Botol bekas aqua umpamanya atau bekas air mineral kemudian di apa sisir pakai mesin. Ini ada alatnya sendiri. Sangat sederhana juga terus menjadi lilitan-lilitan kecil yang nanti kemudian dibikin untuk sapu. Sapu. Kalau Mas Ari kepengen lihat nanti tak derek kan gitu loh. Ya, di sana ada bahkan beberapa waktu yang lalu ketika kita apa punya agenda kegiatan si bakul kita undang untuk datang mempraktekkan. Nah di sana alih teknologi yang sangat luar biasa ini saya kira perlu ditangkap oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa support melalui anggaran kita, APBD kita untuk memberikan dukungan kepada pencipta-pencipta apa kreator dari peralatan ini untuk bisa diberikan kepada masyarakat namanya. Itu masyarakat petani untuk bibir jagung gitu. Masyarakat petani yang untuk apa? Ngelupas kulit apa?
kacang juga sudah dibuat oleh kawan itu kan gitu loh. Nah nanti monggo alih teknologi ini memang sangat diperlukan, apalagi hari ini kita pada masa yang memang membutuhkan percepatan ya. Iya, betul. Kita semua harus bergerak cepat. Era kita hari ini era digital gitu. Era kita hari ini era internet. Ini perlu dukungan dari pemerintah. Saya kira nanti kreator-kreator baik itu dari mahasiswa, baik itu dari para pelajar, bahkan anak-anak kecil aja sekarang sudah mulai berkreasi untuk itu kan. Gitu. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan, tetapi pada akhirnya nanti akan bermanfaat juga kalau kita buat yang lebih besar. Okay. Saya kira kurang lebihnya seperti itu. Yeah. Gitu. Mungkin dari sisi akademisi juga perso. Yeah. Oh, ini mendorong anak didik untuk seperti ini, pokoknya untuk membuat irisan bonggol pisang, pokoknya. Hmm. Gitu, bisa saja terjadi seperti itu, gitu. Kemudian untuk melengkapi katakanlah para pelaut bagaimana membuat para pelaut ini untuk bisa mengeluarkan hasil tangkapannya tidak dalam barang mentah tetapi barang yang sudah matang diolah di dalam kapal, makanya kan ini bisa dilakukan secara pelan-pelan. Hari ini ikon kita gudeg. Iya. Yang kemarin dulu gitu tidak masuk dalam kaleng, sekarang masuk dalam kaleng. Iya, betul. Gitu. Ini apa? Ini kan perubahan yang harus kita lakukan. Nah, mungkin besok Mas Ari bisa mendesain bagaimana si tukang jamu gitu, yang digendong itu bisa membuat gitu, memfasilitasi mereka untuk menjual jamu tetapi dalam kemasan yang lebih bagus. Oke. Okay. Itu bisa disirupkan namanya. Tanpa pengawet namanya. Kan bisa saja kita desainkan seperti itu. Apakah pemerintah tidak mau terus kemudian nanti memberikan support untuk itu? Bakul jamune Jogja itu banyak loh. Dan itu perlu gitu. Pedagang bakmi, bagaimana koperasi bakmi itu agar bisa memproduksi mie tidak tergantung pada produsen yang besar, tetapi koperasi itu bisa jalan sendiri bikin kayak alat untuk membuat mie namanya kan gitu. Jadi, ini mungkin tugasnya. Iya. Mas Ari langsung dapat. Iya kan begitu loh. Kami akan support untuk melalui APBD yang kita punya kan. Jadi, Mas Ari langsung dapat PR, Mas, didukung penuh lagi Mas dari Pak Heri. Nah, untuk itu kita sudah mau tahu ya apa itu definisi teknologi tepat guna dan bagaimana sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya Pak. Ternyata apalagi bisa menggerakkan IKM-IKM yang ada juga, dan dari IKM-IKM tersebut jika memproduksi sebuah barang yang menggunakan teknologi tepat guna kan juga bisa meningkatkan pendapatan ya Pak. Ya, nah tapi nggak cuma sampai itu aja ya, karena kan tugas BPTTG sendiri ini hanya mendesain alat, membantu untuk alatnya gitu ya, mereka memproduksi barang. Namun bagaimana nih untuk mengembangkan produksi itu sendiri? Nah untuk itu kita langsung bahas nih sama Ibu Ika. Ya, terkait itu ya Mbak. Jadi memang kalau akademisi ya Pak itu kan memang ada tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian seperti itu. Nah, dari pendidikan kita memang ke arahnya mungkin SDM ke mahasiswa ya. Tapi penelitian nanti kita juga sebenarnya dari sumber daya lokal kita itu memang sangat sangat banyak, sangat kaya sekali. Kayaknya enggak ada habis-habisnya untuk diteliti, dikembangkan dan lain-lainnya itu. Jadi sebenarnya kalau kita nanti menuju keketahanan pangan dan kemandirian pangan dan lain-lainnya itu kan memang kita harus bisa gimana caranya yang kita punya ini kita kembangkan seperti betul. Itu kita bisa menghidupi diri kita sendiri, nggak ada tuh namanya tadi misalnya ada kelaparan ya. Jadi kalau sudah masuk ke misalnya kemandirian dan ketahanan pangan itu setiap orang itu sudah terjamin ya dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu ya. Jadi memang kita arahnya itu kan semua sekarang ke ketahanan pangan dan lain-lain. Nah itu ketahanan pangan kan dari kita sendiri. Jadi kita bagaimana caranya mengurangi yang
dari luar negeri misalnya seperti itu. Jadi dari akademisi itu banyak penelitian ya Pak, terutama mungkin di bidang saya itu kan teknologi pangan ya Pak ya, itu jadi banyak penelitian-penelitian baik dari mahasiswa atau dosen yang bahannya itu yang kita ini kan tuh dari lokal. Hari ini diperlukan loh ya. Sekarang ya, di masa pandemi ini katakan, ya, perusahaan mana yang tidak kolab? Ya. Hanya pelaku-pelaku UMKM yang hari ini masih bertahan. Ya. Nah, disitulah kemudian, kita harapkan dukungan, support dari para peneliti, support dari para akademisi untuk memberikan dukungan kepada pelaku-pelaku UMKM ini, Nah, kuliner memangnya. Itu juga sudah kita juga, lakukan juga. Apa yang ini parah, parahnya. Nah, itu bagian yang tadi pengabdian, Pak. Okay. Jadi kita dari penelitian itu kan kita sudah tahu nih pemanfaatan limbah ini untuk jadi produk ini. Misalnya kalau saya tuh banyak ke arah ini ya, umbi-umbian lokal seperti garut, apa namanya, kemudian ketela pohon, kemudian dan lain-lainnya itu untuk sebagai pangan fungsional untuk kesehatan, Pak. Sebenarnya untuk penderita diabetes dan seperti itu ya. Jadi memang pangan lokal kita itu sebenarnya apa ya, nutrisi maupun apa ya, apa komponen-komponen aktif yang bisa digunakan untuk menyehatkan kita itu banyak sekali dibandingkan dengan yang dari luar negeri, banyak yang mengandung antioksidan dan lain-lainnya ya, itu kita kembangkan seperti itu Pak. Jadi kita membuat misalnya kalau sekarang ada daging, kita bikin daging analog tapi dari bukan dari daging gitu. Jadi kayak daging gitu. Kemudian apa, seperti snack-snack tapi yang bukan dari terigu. Jadi kita berusaha yang non gluten lah seperti itu. Nah, dengan apa namanya ke pengabdian ya. Jadi hasil-hasil itu kita juga ada pengabdian itu ke masyarakat Pak, kita ada pendampingan. Steak moka namanya. Ya. Nah, terigu itu kan bukan produk kita. Ini bukan. Jadi gitu, makanya kita harus bagaimana kemudian terigu itu kita gantikan dengan moka Pak. Nah, betul sekali. Nah, itu salah satu teknologi itulah juga. Yang dilakukan, itu bagaimana kemudian kalau moka yang kayak lem terkat itu itu diolah untuk tidak menjadi kayak lem. Ya, kan harus bisa menggunakan teknologi yang tepat guna. Ya, seperti itu. Gitu. Jadi kita juga perlu memang perlu untuk dilakukan apa supporting gitu. Para peneliti ini tugasnya para peneliti kalau yang kayak gitu. Lah iya, Pak. Jadi karena memang kita juga diwajibkan untuk pengabdian itu tadi ya. Kita itu juga ada kayak ini Pak, penyuluhan kemudian pelatihan juga misalnya kayak kemarin juga ada pelatihan untuk pengolahan bunga telang misalnya, bagaimana biar bunga telang itu bagaimana pasca panennya itu biar nggak hilang ini apa komponen-komponen aktifnya misalnya dengan suhu segini, jadi nggak boleh dengan suhu segini, minimal suhu berapa. Nah itu mungkin nanti dari BPTTG bisa mengembangkan ke itu gitu, jadi membuat pengering yang disetting suhu berapa. Nah itu bisa juga dari hasil penelitian kan seperti itu, karena kalau lebih dari pengeringannya lebih dari ini berapa, terus kemudian dia kalau mau jadi teh itu fermentasi didiamkan berapa lama. Nah kita transfer ke masyarakat di ada beberapa kan di sini yang ini bunga telang ya, petani bunga telang seperti itu, kemudian misalnya ke yang penghasil apa ya kayak mie atau yang dari bahan lokal tuh bagaimana biar itu awet dengan pengawet alami misalnya, seperti bisa kita ini kan. Kemudian dari prodi itu juga ada ini Pak, apa namanya, membuat jadi ada dosen-dosen juga mengembangkan tentang kopi dari biji pepaya misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan juga, terus kulitnya bisa jadikan snack stick-stick itu. Nah itu bisa dari apa hal sederhana sebenarnya bisa kita kembangkan untuk diversifikasi produk ya. Apalagi masa pandemi sekarang kan ya seperti itu. Jadi kebanyakan juga pemanfaatan limbah-limbah ini Mbak Pak. Bukan limbah sebenarnya ya, makanan misalnya kulitnya gitu. Dibikin apa kan, kulit bulan naga dibikin es krim atau dibikin apa gitu, apa manisan gitu. Sehingga kita bisa mulai menerapkan zero waste kali ya. Iya, jadi bisa seperti itu. Benar tadi yang Pak Heri tadi bilang tentang apa Pak, sirup rempah itu kan juga bisa ada beberapa yang
sudah sekarang banyak misalnya rempah-rempah jahe ini ya apa nama herbal sipu, jahe dan lain-lainnya itu kan lagi in ya, nah, itu bisa minuman instan apa gitu jahe tapi dengan kombinasi yang dari segi pengetahuan ini bisa untuk apa namanya meningkatkan imunitas tapi kita harus ada referensinya, jadi kita ajarkan ke masyarakat oh ini fungsinya ini jadi dibuat bentuk apa produk ya seperti nah kalau dari jadi nggak asal gitu maksudnya ya. Kalau dari akademisi sendiri Bu saya ingin tahu dong peran secara nyatanya di lapangan kepada masyarakat dan bagaimana sih tanggapan masyarakat terkait dengan teknologi tepat guna ini. Ya itu tadi Mbak, kalau di masyarakat secara langsung dengan pengabdian kita itu, jadi kita memang wajib ada pengabdian ya, jadi nggak cuma meneliti, mengajar, tapi kita juga terjun ke masyarakat dan kita membawa mahasiswa juga biasanya untuk apa mendampingi. Jadi kalau memang sudah biasanya pertama kita sosialisasi, kemudian ada apa namanya penyuluhan, pelatihan, habis itu kalau memang jalan nanti ada pendampingan, okay. Seperti itu. Biasanya juga kalau kita mendapatkan dana-dana hibah pengabdian, kita juga memberikan alat-alat juga yang dibutuhkan mereka, misalnya untuk ngepres itu pakai mesin sealer dan lain-lainnya juga kita berikan. Ada juga mungkin mungkin yang jurusan lain ya. Ini yang akademisi kan juga banyak banget ya apa ilmunya yang nggak cuma ke makanan, tapi mungkin kalau yang teknik elektro, teknik informatika, bagaimana membuatkan aplikasi seperti itu. Kita juga mendampingi tentang misalnya pengemasan ya. Pengemasan, ya, pengemasan juga. Ya, jadi pengemasan yang untuk makanan misalnya yang seperti apa syaratnya, yang seperti ini bahannya, gitu. Kemudian desain kemasan yang apa menarik ya seperti itu. Boleh nih saya tanya sekarang. Kita memahami apa yang disampaikan para peneliti dan para kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi saya akan mencoba untuk tahu apa yang dilakukan Mas Ari bersama teman-teman atau tim-timnya dalam rangka memberikan dukungan terkait dengan alih teknologi ini. Hari ini apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan terkait dengan biofarmaka namanya, gitu, untuk olahan jamu kita, mesin seperti apa yang sudah didesain? Ini saya bantu Pak. Malah saya sepertinya kita memang satu hati Pak, karena saya beralih ke Mas Ari ini. Sebenarnya sudah banyak alat yang sudah kita produksi yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seperti untuk jamu tadi ya Pak, kita tahun 2019 kalau salah itu ada di kita itu sebenarnya sebelumnya kita ada program penerapan ATG di IKM ya Pak. Jadi sifatnya itu adalah fasilitasi pinjam pakai ke IKM tersebut dan itu di kalau pinjam pakai sih iya pinjam pakai Pak. Jadi kenapa tidak diberikan? Soalnya kita tidak ada fungsi untuk menghibahkan Pak, kita kan di Bali, jadi nggak kenapa tidak dikerjasama kan? Nah itu dengan si pemberi donor kita kebetulan yang itu di Merdeka Rejo ya, itu di Sleman, itu salah satu yang tempel Sleman ini Pak. Itu jadi salah satu kriteria kecamatan miskin yang jadi kabupaten yang disampaikan kita dan kita memilih lokasi itu dan kita bekerja sama dengan tingkat 2 dinas terkait. Mereka akan mengusulkan IKM-IKM yang misalnya kira-kira membutuhkan bantuan seperti itu dan dari yang diusulkan tadi kita akan mensurvei. Kebetulan dari yang diusulkan itu kita memilih tadi IKM jamu tadi dan mereka butuh ada alat pengering. Nah, jadi kita rancangkan, kita buatkan suatu mesin pengering yang mungkin karena kebutuhan juga itu masih skala kecil nih. Itu kita buat, kita desain dengan konsumsi bahan bakarnya ya listrik, pakai kompor listrik dan itu menggunakan konsumsi daya listrik juga. Nah, itu bisa kita setting temperaturnya Bu. Jadi ketika kita setting oh kira-kira maksimal pengeringan harus segini. Nah, itu nanti ketika sudah mencapai temperatur itu, kita otomatis mematikan kompor listriknya, itu.
Ya. Kemudian ketika nanti temperatur sudah turun, akan menghidupkan lagi seperti itu. Jadi sampai semua bahannya jadi kering seperti itu. Kemudian juga yang untuk merubah suatu alat, mungkin seperti apa ya istilahnya, penggorengan gitu. Tapi kalau kami sebut itu untuk membuat dari cairan menjadi serbuk. Itu jadi kita buat, pernah buat seperti itu juga. Tanah produksi dan kayak gula semut itu ya, bikin gula semut. Jadi intinya ada merubah yang dari cairan tadi menjadi serbuk dengan model pemanas, dan itu akan diaduk seperti mungkin pembuatan dodol gitu. Ketika bayangkan ketika harus manual berapa jam, jadi 3-4 jam. Dan itu adalah perajin teknologi tempatnya seperti ini. Mereka teknologi tempatnya bisa mengganti tenaga yang manual tadi dengan mesin ataupun manual tapi lebih mudah gitu. Jadi kita buatkan model mesin yang otomatis mengaduk, otomatis apa memanasi, dan nanti pengguna cuma tinggal mengawasi saja gitu. Itu untuk apa Pak yang di sana? Itu kalau tidak salah untuk jamu juga, Bu. Oh, jamu. Oh, jamu ini ya, serbuk gitu. Iya, ya, serbuk. Misalnya kunir putih. Kunir ya. Yang instan ya, kunir yang instan langsung sudah ada gulanya biasanya ya, karena memang harus ada pengkristalan. Ini ada pemikiran terkait dengan tren kekinian ya hari ini, anak-anak muda, anak-anak milenial itu, termasuk juga tidak hanya yang milenial. Termasuk yang sepo-sepo. Itu termasuk saya. Itu termasuk itu saya. Senang ngopi kan gitu. Oh iya. Kemudian apa kemudian apa namanya, hari ini kedai-kedai kopi kita ini kan beli mesin kopinya, ada yang dari Jerman, ada yang dari mana, Eropa, Singapura katakanlah, ada yang dari ini, kenapa kita tidak bikin kan? Kalau untuk kopi kebetulan kita masih di pengeringannya ya, jadi multifungsi ya, untuk pengeringan bisa multifungsi, jadi bisa untuk memandikan biji kopi. Jadi ketika musim panen kan kadang pas hujan gitu. Jadi akan membantu mereka ketika pengeringan itu untuk kopi. Kita ini kan baru bisa mengkonsumsi itu. Yang penghasil kopi. Iya, terus kita ada juga produk untuk penggoreng kopi juga, Pak. Untuk sangrai kopinya kita juga pernah buat itu. Kemudian kalau untuk penggilingannya kita juga pernah buat. Cuma masih skala, mungkin skala home industri ya, Pak. Bukan kalau sekarang kan ada model penggiling kopi yang lebih kecil ya, simple ya, manual itu, itu belum kita belum sampai ke sana. Tapi banyak loh anak-anak mahasiswa punya usaha kedai kopi. Iya, iya, banyak sekali. Mereka hanya pakai apa itu? Iya betul. Yang manual gitu. Betul. Kenapa kita tidak siapkan dengan mungkin dengan teknologi yang lebih murah gitu. Kalau kita belanja yang dari Jerman 200 juta mungkin sampai ada yang 40 juta atau berapalah, yang jutaan mahal, dan itu tidak banyak orang yang mampu untuk membeli. Gitu. Kalaupun kemudian mahasiswa hari ini pada kuliah sambil punya usaha kecil-kecilan, kita siapkan dengan peralatan mesin yang lebih kecil, mungkin bisa menambah kesejahteraan bagi mereka. Iya, betul, gitu, betul. Anak kos betul. Yang gitu. Iya. Terasa sekali. Iya, karena saya anak kos, Pak, benar-benar merasakan. Ya, kalau misalkan sekarang sambil berkegiatan gitu kan juga menambah-nambah. Nah, itu dia. Segmentasi pasar yang mestinya disiapkan oleh Mas Hari ini. Gitu. Iya. Nah, mungkin kan itu dia ya Pak, program-program yang telah dilakukan oleh BPTTG. Nah, tapi kalau ngomongin soal program dari pemerintah nih, kan kita harus melihat, menilik ke kebijakan. Bagaimana sih Pak peran DPRD terutama dalam kebijakan terkait pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya? Baik, jadi terkait dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita punya hak untuk mendesain anggarannya, kita punya hak untuk mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu maka kenapa hari ini ketika ada kreator gitu, untuk membuat ide-ide kreatifnya yang itu bermanfaat bagi masyarakat, tentu kami akan support. Gitu. Bisa dikerjasamakan, dikomunikasikan dengan dinas terkait, katakanlah dinas perindustrian. Gitu. Melalui dinas itu mungkin kita akan poskan anggaran
untuk memberikan dukungan produksi peralatan itu namanya. Ini apa? Bukan janji, tetapi itu yang kita lakukan untuk memberikan dukungan agar peralatan ini nanti kemudian bisa dihibahkan atau dibantukan kepada pelaku-pelaku UMKM, IKM atau apapun namanya untuk masyarakat kita di Jogja ini. Ini kita lakukan. Ini toh, duit kita itu cukup kok. Itu harus dilakukan H-1 ya misalnya. H-1 tahun anggaran ya. Jadi tahun sebelumnya untuk anggaran tahun setelahnya nih. Betul ya. Jadi ya diinformasikan ke apa? Ini komunitas mungkin memang pengajuan itu tidak bisa hari ini, hari ini. Contoh hari ini katakanlah sampai bulan terakhir nanti di bulan apa Desember. Ini, ya, ini pengajuan untuk aspirasi dari masyarakat masuk ke kami yang berupa proposal-proposal itu, kemudian untuk kita desainkan dibahas di tahun 2022. Pelaksanaan kegiatannya ada di 2023. Okay. Kan begitu ya. Jadi kita bahas nanti ya. Dua-duanya gitu. Mas Hari, yuk bikin kayak peralatan ini, ada permintaan dari masyarakat seperti ini mamanya. Nah, nanti Mas Hari akan membuatkan untuk diberikan di tahun 2023 kan begitu. Jadi alurnya memang tidak bisa kemudian hari ini Mas Hari menyiapkan, hari ini ada permintaan masyarakat nih toh. Ya enggak panjang juga ya Pak. Prosesnya enggak bisa seperti itu. Ini ya, maksudnya mekanisme anggarannya memang agak panjang juga maksudnya. Jadi harus ada ini dulu, kemudian ini baru nanti bisa realisasinya mungkin masih tahun berapa. Mungkin agar realisasinya bisa tahun berapa ya, satu tahun ya, ada. Sudah tahun-tahun gitu ya. Satu tahun anggaran. 2001 masuk gitu. Di salah satu kelompok pengelola taman herbal di satu wilayah, saya tahu itu kepingin mengolah hasil tanamannya untuk dijadikan obat-obat herbal. Mereka memerlukan ABCD termasuk mesin penggiling segala macam, pengering segala macam itu. Mereka buatkan proposal dimasukkan di tahun ini. Otomatis pembahasan kami ada di 2022 besok, baru di 2023 dilaksanakan. Ya, kan seperti itu. Tetapi di tempat yang lain yang sudah masuk di tahun kemarin, gitu, 2022 besok sudah sudah diterimakan kepada mereka. Ada mesin giling, ada apa pemanas atau apalah namanya tadi, gitu. Dari sekian banyak itu kita supportkan juga kepada mereka, termasuk bagaimana pengemasannya. Nah itu pun didampingi apa ada pelatihan, ada sosialisasi sebelumnya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kan harus ada sosialisasi, kemudian ada pendampingan untuk itu pelatihan-pelatihannya seperti apa, termasuk pendampingan di dalam pemasarannya. Maka kenapa kemudian pemerintah juga melalui apa Dinas Koperasi dan Dinas apa Perindustrian, Perdagangan juga membuatkan ruang di dalam internet gitu, kayak Bukalapak, kayak buka ini dengan si bakulnya mamanya kan gitu loh. Koperasi. Gitu. Ada ruang untuk bagaimana mereka mengeksplor untuk menjual. Ini gitu. Ada Shopee, ada apa. Di kita kan ada juga. Gitu. Di DI punya. Apa itu Pak? Namanya Sibagol. Sibagol. Iya, dengan masuk ke sana dengan mencari apa di sana ada juga. Okay. Kita bisa menjual juga di sana. Bisa. Jadi mungkin ini ya Pak, informasi itu belum semuanya tahu ya. Tahu. Aksesnya ke mana ya? Iya, saya enggak tahu tanya itu. Ya mungkin sosialisasinya kenapa? Perlu ada semacam sosialisasi, perlu ada dorongan untuk melakukan sosialisasi. Biar kita sebagai akademisi juga tahu itu gimana Pak gitu. Maksudnya dana yang bisa diakses itu maksudnya kayak misalnya tadi ya masyarakat tadi mengajukannya itu gimana caranya, apakah lewat Desperindak aja ataupun mekanisme ada yang lain mekanisme akses untuk ini dana didanai itu tadi loh Pak. Oke, terkait dengan apa bagaimana kita masyarakat mendapatkan itu, yang jelas kita tidak bisa membiayai orang per orang. Pemerintah dimanapun saya kira membiayai orang per orang kan tidak bisa. Yang bisa dilakukan mungkin bukan mungkin karena kita punya tujuan untuk bagaimana kemudian
ini bisa terawasi dengan baik. Hmm. Ini dananya pemerintah, duitnya rakyat. Yeah. Ya, yeah, harus sampai pada rakyat dan dimanfaatkan oleh rakyat dengan baik dan benar. Hmm. Ya, toh, kemudian ketika dilaksanakan duit ini pun harus bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Maka tidak bisa orang per orang itu mengambil ini, tetapi harus kelompok. Yeah. Nah, kelompok itu terlebih nanti di dalamnya ada orang per orang. Yeah. Tetapi kan pengawasan kita melalui kelompok, toh, yeah, bukan melalui orang per orang. Yeah. Pertanggungjawabannya beda. Kelompok tani apa, gitu ya? Terkelompok nah, usaha apa, ada gitu ya? Pertanggungjawaban secara sosial itu, pasti masuk, gitu. Pertanggungjawaban secara administrasi ya bisa dilakukan. Nah, kelompok-kelompok ini mengajukan permohonan. Tentu karena kita punya kepala daerah yang pegang kuasa untuk duitnya, gitu, kepadanya harus benar sebagai kepala daerah. Nah, siapa pengguna anggarannya? Ada kepala-kepala dinas, itu JG, kepala dinas, A, B, C, D, kan begitu, kepala dinas. Terkait dengan katakanlah ini perindustrian ya, tentu ke perindustrian. Terkait dengan pelaku UMKM, ya mesti ada koperasi di sana kan itu. Okay. Bersyukur ketika hari ini pelaku-pelaku UMKM ini mendapat perhatian lebih, gitu, dari dinas perindustrian memperhatikan, dari dinas koperasi dan UMKM memperhatikan. Ini luar biasa hari ini UMKM, kalau pelaku-pelaku UMKM ini bisa memanfaatkan. Apa terus kemudian di Dinas Tenaga Kerja tidak ada kegiatan yang ada hubungannya dengan UMKM? Ada. Ini luar biasa hari ini kalau bisa memanfaatkan. Karena apa? Hari ini di masa pandemi ini kita akan dorongkan, gitu, untuk segala sesuatu guna mempertahankan perekonomian yang ada di DIY. Jadi sampai dinas tadi ya, Pak, ya? Bisa langsung ke dinas terkait lah, gitu ya, berarti. Atau mungkin bisa memanfaatkan dana desa ya, Pak, misalnya ada ya juga ya. Ada desa, tetapi kemampuan desa seberapa sih, kan itu loh. Dana desa kita, kalau kita tengok, di sana habis untuk memberikan gaji bagi para pamongnya. Paling kanker katakanlah dari 2 miliar umpamanya. Paling hanya sekitar 300 juta yang untuk membangun. Nah, kalau di diminta untuk memberi dukungan kepada ini yo, enggak bisa maksimal dong. Tanggung. Nah, ketika kita memberikan dukungan itu tanggung-tanggung, nanti masyarakatnya ya tanggung. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan apa yang direncanakan. Apa yang direncanakan? Sementara kita selalu ingat pesan seorang presiden kita, kalau kita memberikan, berikan sampai selesai, jangan tanggung-tanggung umpamanya seperti itu. Tuntaskan gitu ya. Tuntas. Jadi kalau kita membantu ya tuntas sekalian. Nah, membahas soal tuntas nih, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara. Sudah tuntas ya. Iya. Dan diskusi hari ini sangat menarik ya, karena kita bisa berdiskusi interaktif satu sama lain, bisa ada pertanyaan yang ditanyakan bisa langsung terjawab gitu ya. Dan untuk terakhir sebelum penutup, saya meminta dong harapannya terkait dengan teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat potensi lokal agar bisa maksimal. Mungkin bisa dari Mas Ari dulu. Silakan, Mas. Oh, untuk terakhir mungkin dari kami kan saya bisa mensupport di teknologinya ya untuk tapi kita perlu kolaborasi ya, nggak akademisi dewan jadi jadi sendirian untuk mengembangkan mereka. Mereka kadang sudah bisa membuat produk tapi tidak bisa memasarkannya, itu nanti kan peran akademisi, peran dinas terkait yang harus membantu mereka pendampingan atau seperti apa gitu. Jadi terpaksa saja kolaborasi kalau dari saya. Yang penting kita semua bisa berkolaborasi, tidak hanya dari BPTG saja. Kemudian selanjutnya dari Pak Heri, silakan Pak. Sesuai dengan pentingnya hari ini alat teknologi tepat guna ini diberikan kepada masyarakat, tentu kami pun akan mendorong pemerintah untuk bisa memberikan support
baik support manajemennya, support anggarannya, agar apa? Agar apa yang menjadi keinginan percepatan pemulihan ekonomi ini bisa dilakukan dengan baik, maka anggaran ya harus kita support. Okay. Kita akan dukungkan itu untuk kesejahteraan masyarakat di DIY ini. Sederhana saja, nggak usah mulu-mulu kita. Iya. Sederhana tapi tepat ya Pak harapannya. Oke, terima kasih Pak Heri. Kemudian dari Ibu Ika, Bu, seperti apa harapannya? Harapannya ini ya, ini terkait tadi ya, potensi lokal dengan adanya teknologi tepat guna itu bisa lebih berkembang lagi. Ya kalau bisa malah mendunia ya. Iya. Tapi kan itu juga sangat susah sekali. Jadi kalau kita mau, maksudnya kita harus punya keinginan untuk bisa apa ya, mengembangkan, menginovasikan tadi misalnya kopi. Jadi itu enggak cuma Kita isi nih, kita isi keistimewaan ini dengan sesuatu yang istimewa. Iya, betul. Jadi memang harapannya lokal yang mendunia sih. Saya harapannya itu, tapi kita sendiri juga harus bisa melihat potensi kita sendiri. Jadi manfaatkanlah yang kita punya di ini dengan sebaik-baiknya, dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau ini sudah ditangani dengan baik ya, potensi lokal kita itu dengan sendirinya ekonomi juga akan mengikuti. Kalau kita sendiri nggak suka dengan, maksudnya tidak apa, mengembangkan yang kita punya, malah melirik yang gampangnya yang bukan kita punya, itu akan lebih nggak bagus. Jadi lebih baik kita ada, kita punya apa, bagaimana mengembangkannya, kita bisa fokus kolaborasi dari semua pihak, pemerintah, akademisi, kemudian peneliti juga ya, perekayasa dan lain-lain itu akan sangat apa ya, kalau solid ya Pak ya, itu akan bisa bersama-sama meningkatkan ekonomi di DIY, negara kita, DIY khususnya, dan mungkin nanti semua bisa seperti itu. Bahasa sederhananya kan pertumbuhan ekonomi, penopang utamanya sebenarnya ada di kegiatan-kegiatan masyarakat, bukan pada perusahaan-perusahaan besar. Iya, betul. Jadi kita sendiri yang harus bisa pertumbuhan ekonomi, ya, ini perlu mendapatkan support. Ketika mereka itu kode-kolek, itu pelaku-pelaku ekonomi kecil ini malah justru merasa aman, nyaman. Iya. Dan bagaimana kita bisa memberikan dukungan agar mereka tetap bertahan, minimal bertahan. Iya. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita. Baik. Jangan sampai terjadi seperti di wilayah lain. Okay. Itu Bali dengan minus 12 ini luar biasa. Iya. Itu iya. Bali itu pertumbuhan ekonominya minus. Karena pariwisata ya, kita masih pada posisi yang masih aman. Bagaimana menyongsong keistimewaan kita ini akan menjadi istimewa nanti. Betul. Istimewa di pariwisatanya. Betul. Kita akan salib Bali namanya. Kita harus punya mimpi, kita harus punya cita-cita. Baik. Dan peran teknologi tepat guna ini sangat diperlukan untuk memberikan dukungan pengolahan hasil sumber daya alam kita. Oke, baik. Teknologi tepat guna ini sangat diperlukan ya untuk membuat kita yang memiliki daerah istimewa ini bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian kita dapat sesuatu yang istimewa juga. Begitu ya. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Heri, Mas Ari dan Bu Ika telah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan sobat BPTTG, itulah dia mengenai persoalan pemaksimalan potensi lokal dengan teknologi tepat guna. Dan bisa kita simpulkan bahwa ternyata teknologi tepat guna bisa menjadi salah satu solusi untuk mengasah potensi lokal secara maksimal dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat baik di Yogyakarta maupun hingga seluruh langkah nasional. Dan sekarang sudah saatnya saya, Febriela, pamit undur diri. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.